Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa pada malam ini, malam yang ke-6 bersama dengan Cikgu Hadis. Dan pada malam ini, right, Cikgu Hadis cuba untuk menjelaskan tajuk yang seterusnya ya. Kita teruskan saja sebelum kita ke yang lain. Cikgu share screen dulu. Okay, share screen dulu. Alright. Okay, so semua nampak ya? Right. So, kelas live sejarah SPM bersama dengan Cikgu Hadis malam ini, kita fokuskan pada tajuk 14 iaitu bab 7 dan bab 8 ya. Tarikh hari ini 26 Januari 2024, Friday, Jumaat. Dan malam ini adalah malam ke-6 ya. Malam ke-6 korang bersama dengan Cikgu Hadis. Dan selamat datang kepada mereka yang baru bersua dengan Cikgu Hadis dan still cool mereka yang telah lama bersama dengan Cikgu Hadis pada malam pertama lagi. Dan untuk makluman korang, ya, untuk melihat video-video yang sebelum ini, ya, boleh pergi ke YouTube Cikgu Hadis channel, right? YouTube Cikgu Hadis channel. Dan jangan lupa korang malam ini juga, siapa masih yang belum lagi subscribe, tolong subscribe, YouTube channel Cikgu Hadis, ya, right? Okay, now kita teruskan saja pada malam ini. Fokus utama kita pada bab 7 dan 8. Dan sebelum kita fokus pada bab 7 dan 8, Cikgu Hadis akan akan mulakan dengan inilah. Right. Ini antara buku-buku yang Cikgu Hadis ada untuk pasaran 2023 tahun lepas. Right. Dan pada malam ini, perbincangan kita adalah berdasarkan kepada buku skema ni yang warna merah, hitam, kuning ini. Right? Okay, now, seperti mana pada malam-malam sebelum ini, Cikgu Hadis nyatakan yang ini, okay, pada 5 hari bulan adalah tarikh korang akan pergi berperang, berjuang untuk bertemu dengan musuh anda pada 5 hari bulan. Dan soalan seperti biasa, soalan Cikgu Hadis, adakah anda sudah bersedia dengan senjata-senjata yang ampuh untuk berjuang itu? Apakah machine gun yang awak gunakan, ataupun pistol, ataupun parang, ataupun lembing, ataupun laskar elastik? Right? Ataupun korang tumbuk je musuh korang. So, depend pada persediaan masing-masing. Kita tengok siapa yang berjaya melepasi ataupun siapakah yang terbunuh. Tu je yang kita nak tengok ya. Right. So, nak belajar sejarah ni kalau ikut Cikgu Hadis ialah, ini selalu Cikgu Hadis terangkan yang ini ya. Nak belajar sejarah kena ada strategi. Strategi tu maksudnya cara. Awak kena bijak, awak kena fokus, awak kena positif. Awak kena uruskan, okay, latih tubi awak dan sebagainya, ya, dengan baiklah. Itu strategi, ya. Yeah. Strategi ni macam-macam, ya. Yeah. Okay, ada orang strategi dia suka study last minute. Itu cerita dia lah, ya. Yeah. Sebab kita manusia ni tak sama dengan orang lain. So, kita kena ada cara kita sendiri, right. Seterusnya, Cikgu Hadis juga sering kali menyatakan ini di saat-saat akhir ini, ada pastikan checklist awak ada 5 benda ni dalam kehidupan awak. Ya. Checklist awak ada 5 benda ni. Yang pertama sekali kena ada buku rujukan di saat akhir, right, ataupun nota sendiri, nota yang ada, ya, supaya awak dapat buat rujukan, utamanya yang ada form 4 dan ada form 5. Itu yang terbaik, ya, ada form 4, ada form 5. So, yang kedua, buat latih tubi. Okay, buat latih tubi. Latih tubi sangat penting, kertas 1 dan kertas 2. Cari trial negeri yang bagus-bagus dan buat latih tubi, ya. Berulang kali, berulang-ulang sehingga awak faham soalan itu, sehingga awak faham topik-topik yang ada dalam konten yang ada dalam topik sebagainya. Right. Yang ketiga, sekali-sekala kalau malas baca buku, malas buat latih tubi, awak dengarlah
video-video yang ada, right? Terutamanya video Yapin, video EPTRS, ya. So banyak dekat situ yang boleh bantu korang. Tengoklah video, right? Kalau kalau mata letih membaca, biar telinga pula mainkan peranan, okay? Yang keempat, mesti dapatkan markah yang terbaik dalam kebat, right? Markah penuh kebat setakat ini ialah 40 markah. So kalau korang dapat 40 markah dalam C saja, kebat saja, maksudnya korang dah cantik, dah baik, terbaik dah tu. Ya, selagi korang tak capai 40, maksudnya korang hadapi masalah. Dan yang kelima, korang kena faham cara jawab. Cara jawab kertas satu, cara jawab soalan fakta AB tu dan cara jawab soalan kebat. So semua benda ni mempengaruhi markah korang. So lima step ni sangat penting bagi korang, ya. Alright. So kita teruskan lagi. Right. Yang seterusnya, ini adalah konten korang. Konten korang 10 bab form 4, 10 bab form 5. So malam ini kita berada di tingkatan 5, bab 7 dan bab 8. Dan apa bukti yang menyatakan bahawa korang dah faham syllabus? Okay, apa buktinya? Bukti korang dah faham syllabus dari segi markah korang. Markah korang pula. Markah korang. Kalau markah korang cantik, maksudnya korang dah faham syllabus lah. Kalau markah korang tak cantik, maksudnya korang ada masalah syllabus. Right? Okay. Seterusnya, yang kedua, bukti korang faham syllabus ialah korang tahu, bila tengok je soalan tu, korang tahu soalan tu tingkatan berapa, bab berapa, tajuk apa. Itu yang paling penting. Ada tiga benda ni, ya. Soalan apa, soalan tu tajuk apa, apa, tingkatan apa. Sangat penting, right? So, kita teruskan saja yang seterusnya ialah kita pergi pada ini cara belajar cara Cikgu Adis lah, ya. Cara belajar cara Cikgu Adis. Ada buku skema Cikgu Adis tu, dia tahu dah. Dia tahu dah, ya. Ini cara dia, ya. Yeah? Okay, so ini dia. Yang pertama ialah korang belajar sejarah secara kolektif. Kolektif maksudnya kena faham syllabus. 20 bab tu mesti berada di sini, di sini, di sini, di sini. Kerana apa? Kerana benda ni yang korang bawa ke bilik peperiksaan. Agak-agak malam ni tak ada siapa, ada tak malam ni siapa yang tak ada benda ni? Manalah tahu kau tinggal kat tangga ke, kan? Kau pintu depan ke, tiba-tiba muncul apa badan dekat rumah malam ni. Seram juga, weh, hari Jumaat ni. Alright. Okay. So, korang, yang kedua, korang kena belajar sejarah secara efektif. Efektif maksudnya ialah ingat fakta. Okay, ingat fakta tu sangat penting, right? Ingat fakta sangat penting, right? Ingat fakta seperti mana yang Cikgu Aris ajar ialah ingat gunakan kaedah 1T5F. Satu topik just ingat, five only, right? Okay, kemudian belajar sejarah secara metodis. Metodis maksudnya awak wajib kuasai teknik menjawab. Cara menjawab yang betul supaya markah awak tak rugi. Ya, awak tak rugi markah. Okey. Dan yang terakhir yang kita nak ialah belajar sejarah secara A. A maksudnya analitis. Analitis maksudnya jawab sikit markah penuh. Ya. Jawab sikit markah penuh. Itu yang kita nak. Bukannya jawab banyak markah tarak. Okey. Tu benda tu yang sangat penting yang korang kena fokus. Ya. Okey. So, lima benda ni. Okey. Empat benda ni lah. Okey, yang ada. Okey, ini kertas korang. Kita ada kertas satu, kita ada kertas dua. Tapi korang kena jawab tiga benda, right? Tiga benda. Kertas satu kalau nak lulus, targetnya 20. Kertas satu kalau nak cemerlang, targetnya 30 ke atas. Kertas dua, kebat kita ada 40 markah dan fakta soalan A dan B ada 60 markah. So, semuanya 140 markah, right? Nah. So target korang, korang tengok target kat sini, kalau Cik Badis tunjukkan kat sini ialah jumlah markah korang mesti yang bawah ni, tengok yang ni warna kuning ni, tengok warna kuning ni. Kalau korang nak A plus, markah korang mesti 126 markah, kertas 1 campur kertas 2. Kalau siapa nak C, maksudnya korang mesti capai 70. Contohnya 20 kertas 1, 50 kertas 2 baru dapat C. Itu maksudnya begitulah. Okey, kalau A plus contohnya awak dapat 35 kertas 1, 91-nya kertas 2. Itu maksud begitu. Right? So itu cara strategi bagaimana cara kita nak
dapat markah yang baik. Okey, dan perbincangan malam ini 100% berdasarkan kepada buku skema Cikgu Hadis ni. Okay, kalau awak tak ada, korang gunalah buku teks ataupun buku korang yang ada itulah. Right. So, okey. Ini kita dah lepas, ya. Dah lepas, Cikgu Hadis dah explain dah sebelum ni. Dan pada malam ini, kita berada di sini. Kita berada di tajuk yang warna pink ni. Tajuk warna pink ini, tajuk 14, iaitu tingkatan 5, ya. Tajuk 14, bab 7 dan bab 8. Dan untuk makluman korang, untuk soalan SPM tahun ini, sama ada bab 7 ataupun bab 8, ya. Sama ada bab 7 ataupun bab 8, dia akan keluar satu soalan. So, apakah topik-topik yang perlu korang fokus? Kita tengoklah malam ni, ya. Okey. So, topik-topik fokus yang betul-betul Cikgu Hadis akan berikan pada 28 hari bulan nanti, ya. 28 hari bulan. Okey. Now, habis saja yang ni, kita Cikgu Hadis stop kat sini. Ada soalan nak tanya korang? Ada soalan nak tanya? Tak ada, ya? Okey. Setakat ni tak ada. Okey, so kita teruskan dengan konten, ya. Bagaimana cara kita nak memahami konten bab 7 dan bab 8, iaitu tajuk 14, okay, tajuk 14. Kita tunggu sekejap. Okey. Alright. Now kita pergi pada share bahan. Okey, keluarkan buku awak, buku skema ke, buku apa saja pada malam ini. Okey. Nampak bagi tahu, ya. Okey. Now. So, ini adalah antara yang ada dalam bab 7. Kita mulakan dengan bab 7, ya. Okey, bab 7 adalah topik topik apa? Bab 7 berkenaan dengan membina kesejahteraan. Kesejahteraan ni maksudnya ialah dia lebih kepada rakyat. Okey, hidup rakyat. Okey, hidup rakyat dia berkaitan dengan kebajikan rakyat. Itu kesejahteraan. So, dalam ayat awak, ya, dalam ayat awak untuk awak jelaskan tentang rakyat, awak gunakan perkataan sejahtera. Kalau ekonomi dia lebih kepada makmur. Kalau politik dia lebih kepada stabil. Korang ingat tu, ya. Ya, benda tu lah yang paling penting untuk korang follow. Okey. Right. Seterusnya kita pergi pada apakah tajuk-tajuk yang ada dalam bab 7 ni. Okey, dalam bab 7 ni topik-topik yang ada ialah tentang perpaduan dan integrasi nasional. Kemudian dia ada pendidikan kebangsaan. Right, yang ni agak pendidikan ni agak mencabar sikitlah tajuk dia. Kemudian kita ada bahasa Melayu, kita ada kebudayaan, dasar kebudayaan kebangsaan. Kita ada sukan dan last sekali kita ada rukun negara. So ini adalah antara topik-topik yang ada dalam bab 7. So apakah topik yang Cikgu Hadis target pada tahun ini pada peringkat asalnya? Kita tengok Cikgu Hadis fokuskan pada pendidikan kebangsaan, tapi dalam trial baru-baru ini pendidikan kebangsaan tidak begitu popular. Hanya satu dua negeri saja yang keluar topik pendidikan ini. Right? So, topik yang Cikgu Hadis jangkakan pada tahun ini juga ialah bahasa Melayu. Dan untuk makluman korang, bahasa Melayu adalah satu topik yang sangat panas dalam trial, ya. Satu topik yang sangat panas dalam trial. Dan Cikgu Hadis percaya bahawa korang dah buat banyak latitubi, ya, banyak latitubi tentang topik ini. Yang kedua, kembarnya dasar kebudayaan kebangsaan. Dan yang ketiga, kembar ketiganya ialah rukun negara. So, tiga ini sangat penting kalau dia keluar tahun ini, insyaAllah. Okey, kita pergi satu persatu, ya. Cikgu Hadis akan fokuskan pada yang penting saja. Right, pada insting Cikgu Hadis mengikut pandangan Cikgu Hadis lah. Okey, untuk topik perpaduan dan integrasi nasional ini pernah keluar dalam SPM 2021 sidang 2. Right,
So apa yang boleh ditanya dalam topik ini ialah tentang konsep ataupun maksud perpaduan kaum, ya, integrasi nasional. Korang ingatlah apa beza perpaduan kaum dengan integrasi nasional. Okey, kalau perpaduan ni dia lebih kepada hubungan antara rakyat yang bersatu padu, ya. Tapi kalau integrasi nasional ni dia lebih kepada proses, ya, merapatkan hubungan tu. Okey, tu maksudnya, ya, proses dia. Apakah yang dilakukan, okey, untuk mencapai perpaduan kaum tu. Okey. So, punca masalah perpaduan, korang dah tahu dah, ya. Ada beberapa faktor. Ini semua dia bermula daripada faktor sejarah lah masa zaman British, ya. So antara faktor tersebut ialah dasar pentadbiran British itu sendiri yang memecah belahkan masyarakat tanah Melayu. So itu pentadbiran. Yang kedua ialah kegiatan ekonomi dan pertempatan yang berbeza yang dilaksanakan oleh British, ya. Kalau kat kampung ada orang Melayu, kalau dekat bandar, dekat lombong-lombong ada orang Cina, kemudian dekat estate ada orang India. Macam itulah bagaimana British kelompokkan masyarakat di tanah Melayu tu dalam usahanya supaya mereka tidak bersatu, ya. Okey. So dan yang pentingnya adalah untuk kepentingan ekonomi dia. Okey. Right, dan yang ketiga ialah tentang sistem pendidikan yang berbeza. Yang tu menyebabkan masalah perpaduan kaum di negara kita, ya. Dan sistem pendidikan pada zaman British adalah berdasarkan kepada pendidikan vernakula. Vernakula maksudnya ialah pendidikan yang berasaskan kaum masing-masing. Ada sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris, ya. Dan sebagainya. So setiap kaum tu ada dia punya pendidikan dia sendiri. Dan semua pendidikan itu pada peringkat asalnya adalah berfokuskan kepada negara asal kaum kita, ya, kaum, ya. Kalau Cina from China, kalau India silibusnya dari India. Itu pada peringkat awal, ya. Alright. Kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan masalah perpaduan kaum di negara kita ialah tentang fahaman politik. Ya, fahaman politik maksudnya muncul parti-parti politik yang memperjuangkan yang berasaskan kaum, ya, sebelum merdeka sehingga kini pun ada, ya, yang memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Kita tak boleh nak elakkan, sebab kalau kita tak jaga kepentingan kaum kita, siapa yang nak jaga? Tetapi kita tak boleh terlalu menjaga kepentingan kaum kita sehingga kita burukkan perjuangan apa kaum lain pula. Itu tak bolehlah. Kita boleh perjuangkan, tapi biarlah orang kata win-win situation. So sebenarnya yang perlu kita buat sekarang, ya. Perpaduan kat negara kita ni sangat penting, ya. So itulah yang perlu kita lakukan. Dan anda, anak-anak di hadapan Cikgu Hadis ini adalah generasi pemimpin masa depan. Okay. So semua cabaran ini perlu diatasi. Okay, macam itulah. Okay. So kemudian seterusnya kita pergi, apakah usaha untuk memperkasakan perpaduan dan juga integrasi nasional ni? Okey, yang pertama sekali dari segi PES-nya, dari segi politiknya ialah kita tubuhkan Jabatan Perpaduan, ya, tubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Itu Margeran lah yang kita belajar semalam tu. Kemudian kita bentuk Majlis Muhibah Negara dan MPN, Majlis Perundingan Negara. Okay, Majlis Perundingan Negara. So ini semua ni adalah ke arah untuk memperkasakan perpaduan. Okay, so aspek ekonomi pula. Okay, dari aspek ekonomi pula kita ada rancangan pembangunan 5 tahun. Okay, kita ada DEB yang korang belajar nanti bab 8. Kita ada TPN, ya. Yeah. 8 nanti yang memberi tumpuan untuk menambah pendapatan rakyat dalam masa yang sama membasmi kemiskinan. Right. Kita sebenarnya tak boleh basmi kemiskinan 100%, tapi kita boleh mengurangkan. Sebab kemiskinan itu ada banyak faktor, ya. Kadang-kadang
Dan pendidikan adalah satu pelarian yang boleh membawa keluar dari kepompong kemiskinan itu. Dan tetapi kalau sikap kita, attitude kita tak berubah, kita akan tetap miskin sampai bila-bila. Itu kena pegang ya, attitude kena bijak. So macam korang sekarang ya. Ya, kalau nak berjaya dalam SPM dalam sehari dua ni, attitude kena berubahlah. Ya, kena tahu hala tuju dan sebagainya. Kalau attitude tak betul, belajar macam mana pun, parah kesan dia. Right. Kemudian memajukan bidang perindustrian, perdagangan, ya, dan sebagainya lah, ekonomi wilayah dan sebagainya. Dari segi sosial pula kita ada pendidikan. Ini cara untuk perpaduan lah. So tak, dalam bab ini kita hanya fokus tentang bagaimana cara nak dekatkan perpaduan. Itu je. Okay. Kita ada dasar pendidikan, kita ada ya, sebab pendidikan ni kita tahu bahawa adalah satu agensi yang, satu ejen yang boleh menyatupadukan rakyat Malaysia. Okey, terutamanya kalau sekolah di sekolah kebangsaan. Okey, sekolah kebangsaan adalah khusus yang ada tiga kaum yang terbesar. Right? Okey. Okey, bukannya kita nak nafikan SMJKC itu tak ada, tapi tak begitu ramai ya. Tak begitu ramai kaum lain yang ada di sekolah-sekolah itu, ya, jenis kebangsaan. Okey, so selain itu, kita ada apa? Kita ada Akta Bahasa, kita ada penubuhan UKM, DBP, right? Kita ada Rukun Negara. Ini adalah antara usaha-usaha untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Okey, so kita teruskan soalan seterusnya yang Cikgu Ali nak fokus ialah kalau dasar pendidikan kebangsaan ni agak sukar, tapi dia dah keluar before ya, penyata Razak 1956 ni dah keluar sebelum ni. Okay, so korang baca je lah sepintas lalu dasar ke, dasar pendidikan kebangsaan ni. Kalau dia keluar pun mungkin dia keluar dalam korang fokus pada topik penyata Razak ni dah keluar. Okay. Kemudian mungkin juga topik ini ya, KBSR dengan KBSM. Mungkin ada bandingkan KBSR dengan KBSM. Kurang fokus, bacalah sepintas lalu untuk awak faham. Right, ini KBSR. Okay, dan ini KBSM. Sekarang korang ni ialah KSSM ya. Yang latest. Okay. Okay, right. Seterusnya kita ada falsafah pendidikan kebangsaan. Kita ada falsafah ni, FPN kita panggil. Falsafah pendidikan kebangsaan dia lebih kepada Jerry. Okay, awak ingat Jerry je, Jerry dan seimbang ya. Kita ada membentuk pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Right, jasmani tu maksudnya fizikal kita, emosi tu dalaman, rohani tu keagamaan kita, intelek tu adalah kecergasan minda. Right, so itu adalah Jerry. Kita nak seorang pelajar yang seimbang dari segala aspek. Itu fokus utama FPN, falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, ada soalan terus tanya ya, jangan senyap. Okay, Makcik Zali macam syok sendiri pula bercakap. Right. So, pendidikan vernakula, okay, dah keluar sebelum ni dia tanya. Okay, so yang Cik Gadi nak fokus pada malam ini ialah ini, 7.3 ni. Okay, soalan 7.3 ni ialah sebagai bahasa Melayu, sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. So, tolong baca lebih yang ni. Biasanya, soalan untuk topik ini dia akan tanya tentang bagaimana memertabatkan bahasa Melayu ya. Itu yang paling pentinglah, bagaimana memertabatkan bahasa Melayu dan beri cadangan anda contohnya, right? Mungkin juga bahasa Melayu ni dia berikan dalam huruf Roman, okay, untuk perpaduan mungkin bahasa Melayu, kebudayaan ya, dia bagi macam tu. So awak kena jawab banyak topik dalam satu soalan. Okey, nyatakan kedudukan bahasa Melayu dalam Akta Baharu Kebangsaan. Okey, Akta 32. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kerajaan, usulan kerajaan, proceeding mahkamah dan juga memupuk perpaduan kebangsaan. So ya, jelaskan langkah.
Okey, jelaskan langkah. Okey, jelaskan langkah-langkah yang diambil ni, soalan nombor 2 ya. Jelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mempertabatkan bahasa Melayu. Ha, tengok tu. Soalan ni sangat popular korang ya. Okey, langkah-langkah ni ataupun usaha usaha cadangan, okey, korang boleh ambil. Atau soalan dia tanya bagaimanakah untuk mempertabatkan bahasa kebangsaan, ini sangat popular dalam trial baru-baru ini. Inilah soalan yang sangat popular. So korang fokus yang ni, take note ya, yeah? Take note. Right. Yang pertama ialah memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dalam secara rasminya menyatakan bahawa bahasa Malaysia, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, okay, dalam perlembagaan. Okay. Kalau sebut perkara 152 ni, dia mesti tentang bahasa, ya. Okay. So, kemudian menjadikan bahasa rasmi sebagai bahasa pentadbiran. Ini yang ini korang kena tengok juga, ya. Bahasa rasmi pentadbiran. Okay. So, bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan. Okey, sebelum malam, seperti malam-malam sebelum ni, Cikgu Adis kata, mungkin korang tanya, Cikgu, Cikgu Adis, kita kena ingat semua ke? Tak. Okey, yang paling minima yang korang kena buat ialah satu fakta, satu huraian. Enough, ready. Satu fakta, satu huraian. Maksudnya, bagaimanakah untuk melaksanakan, untuk mempertabatkan bahasa Melayu? Okey. Cara mempertabatkan bahasa Melayu ialah dengan memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan di bawah perkara 153 Perlembagaan Pertuan Malaysia. Dah enough, ready. Dah dua markah. Okey. Well, ingat yang mana Cik Badi dah susun ni, awak ingat je yang mana mudah awak ingat. Ya. Yeah? Okey, kemudian seterusnya selain itu ialah menjadikan bahasa rasmi bahasa pentadbiran dalam urusan rasmi kerajaan. Dah dua markah dah. Okey, itu contoh ya, urusan rasmi kerajaan. Okey, yang ketiga adalah dengan memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, iaitu awak ingat ni je, bahasa Melayu sebagai pengantar di sekolah. Dah cukup. Right? Satu markah. Dua markah dekat situ. Okey. So yang lain tu kalau awak mampu ingat, ingatlah. Okey. Right, yang keempat, seterusnya ialah dengan menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, dah empat, apa, dah berapa markah dah? UKM. Right, UKM. Okey, yang ditubuhkan pada tahun 1970 ataupun awak ambil je memperkenalkan pengajian bahasa kebangsaan. Okey, dah dapat markah dekat situ. Okey. So, seterusnya yang kelima, bukan institusi-institut bahasa. Okey, yang ni kalau awak ingatlah, kalau tak ingat tu let it go je. Okey, yang keenam, ni sangat mudah ni, menubuhkan DBP. Okey, DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, ambillah yang mana-mana-mana, yang banyak menubuhkan buku, majalah, menganjurkan seminar dan bengkel. Ambillah banyak menubuhkan buku dalam bahasa Melayu. Okey, macam tu. Jelas ya? Okey korang, setakat ni. Okey, now kita pergi pada 7.4. 7.4 adalah tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Ya, dasar kebudayaan kebangsaan. So, guys, dengan topik ini adalah topik panas dalam trial baru-baru ni. Okey, topik panas dalam trial baru-baru ini. So korang kena fokus lah. Fokus lebih-lebih sikit. Bacalah dengan BM tadi. Dengan rukun negara tadi. Okay. So dan juga dasar kebudayaan kebangsaan ini merupakan topik insting Cikgu Adis. Awak faham maksudnya? Topik insting. Topik ramalan Cikgu Adis ya. Yeah? Alright. So jelaskan dasar kebudayaan kebangsaan dari aspek berikut. Okey, sejarah pembentukan dia. Okey, awak bacalah. Okey, ada kat situ Cikgu Adi dah susun cantik dah. Ada berapa? Okey, ada empat. Yang Cikgu Adi nak awak fokus ialah yang ni. Yang ni yang selalu ditanya dalam kertas struktur ya. Kertas struktur. Prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Ya. Yeah? So, ada soalan tanya.
Dalam soalan, kalau tak silap soalan MRSM ya, ataupun Cikgu Aris buat dalam dalam EPTRS, tanya tentang bagaimanakah dasar kebudayaan kebangsaan melambangkan bangsa Malaysia. Okey, mengekalkan identiti bangsa Malaysia. So ya, ini prinsip utamalah, tiga ya, tiga benda ni. So korang kena baca lah, berteraskan kebudayaan raya asal, okey, sebagai tunjang dia. Kemudian kebudayaan lain yang sesuai dan diterima. Yang ketiga ialah Islam unsur penting, right? Okey, menjadikan Islam sebagai unsur penting dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Alright, seterusnya yang paling penting juga ialah topik matlamat pembentukan dasar kebudayaan ni. Okay, so ini sebenarnya ialah matlamat. Okay, so fokus kat sini boleh jadi satu soalan berbeza ya, matlamat. Matlamat ni ada tiga, mengukuhkan perpaduan bangsa, memelihara keperibadian. Okay, mengukuhkan perpaduan bangsa, satu markah. Memelihara keperibadian, kebangsaan. Okay, dan yang tiga ialah memperkaya, meningkatkan kualiti kehidupan. Okay, itu tiga benda ni, fokus dia. So, korang ingatlah, okay, tiga benda ni. Okay, bermula daripada topik ini, okay, topik ini, bermula dengan topik ini, ialah cara pelaksanaan dasar kebudayaan. Okey, ha, tengok tulisan Cikgu Alis, cantik tak? Cara pelaksanaan, okey. Cara pelaksanaan, bagaimanakah dasar kebudayaan dilaksanakan, okey. Okey, so inilah jawapan korang. Okey, dasar kebudayaan dilaksanakan melalui dengan melibatkan kementerian ataupun agensi berkaitan. Contohnya, korang nak contohlah, korang ambil yang paling mudah, apa? Aswara. Korang suka aswara kan? Ni, aswara dia boleh jawab dalam bentuk aswara lah, ya, sebab dia nama khas yang diterima. Alright, ataupun melalui kegiatan Istana Budaya, dah dapat markah dah kat situ ya. Ambil yang mudah-mudah je. Okay, so dasar kebudayaan kebangsaan dilaksanakan, okay, dengan melibatkan kementerian ataupun jabatan berkaitan, contohnya Istana Budaya dan juga Aswara. Dia dapat markah cantik. Okay, selain itu, selain itu juga dilaksanakan melalui program seperti program Citrawarna. Okay, Citrawarna yang melibatkan pelbagai kaum. Itu macam itulah. Okay, ingat ya. So inilah antara jawapan yang paling sesuai kalau soalan tanya bagaimanakah dasar kebudayaan dilaksanakan. Okay, so ini dia. Right, jelas ya? Okay, soalan seterusnya ialah tentang sukan. Sukan adalah soalan topik yang dah keluar last year. Soalan agak soalan yang paling mudah untuk calon ingat ya, tahun lepas. Okay, sebenarnya bab 7 ni dah keluar semua topik tahun lepas. Okay, soalan tak ada, dia tanya tentang sukan je, A. Kemudian B. Kemudian soalan C ditanya, selain sukan bagaimanakah untuk menyatupadukan rakyat Malaysia? Of course lah jawapan yang tadi semua. Sebenarnya bab 7 ni dah keluar semua. Kalau tak keluar tahun ni, fokus utama kita ialah bab 8. Okay, right. So kalau keluar bab 7 juga tahun ni, maksudnya bonus lah untuk korang. Right. Okay, so sukan, korang ingatlah sukan ni Cikgu Aris tak nak pergi detail sangat ya. Sukan satu murid satu sukan, kemudian korang ingat sukan universiti masuk, kemudian korang ingat sukma. Sukma ni adalah nama sukan ya, bukannya nama wanita zaman dahulu. Ada calon jawab apakah sukma. Sukma adalah nama seorang perempuan zaman dahulu. Banyak cantik jawapan korang, right? Okay, so fokus. Okay, so jangan duk ini sangat ya, sukma. Okay, so kemudian seterusnya kita pergi kepada penganjuran sukan. Okey, ini contoh-contoh kejayaan lah ya, kejayaan Malaysia. Okey, kemudian faktor kejayaan Malaysia, ini dia.
kejayaan, kebanggaan bersama, kita ada semelaungan semangat Malaysia Boleh. Okey, kita ada organisasi yang menganjurkan sukan yang berkualiti dan juga kita ada kepimpinan yang berwibawa. Ini adalah antara faktor kenapa sukan kita dapat direalisasikan dengan cemerlang di peringkat serantau ataupun antarabangsa. Okey, so Cik Gadi nak fokus yang ini, yang terakhir sekali, Rukun Negara. Yang ini adalah topik yang sangat panas dalam trial negeri baru-baru ini. Ya, walaupun dia dah keluar dalam SPM ulangan 2022, tahun lepas. Okey, so yang pertama sekali, apa yang awak faham tentang Rukun Negara? Rukun Negara mudah je. Okey, Cik Gadi cuma nak tambah ilmu untuk korang. Korang fahamkan dulu Rukun Negara ni, prinsip Rukun Negara tu semua. Dan sebab apa? Sebab rukun negara, prinsip rukun negara ini boleh dijadikan sebagai jawapan kebat. Right? Jawapan kebat. Right? So, itu kaedah pendekatan. Ya. Selain daripada PES, boleh digunakan sebagai pendekatan rukun negara ini. Right? So, rukun negara ini sebenarnya ideologi lah. Ideologi yang dibentuk dalam usaha untuk membentuk perpaduan. Okay? So, ideologi. So, bagaimana dia dibentuk? Bagaimana ini sejarah lah latar belakang dia. So, latar belakang. Oh, kemudian, ni yang cikgu, yang banyak keluar dalam trial negeri baru-baru ini, inilah. Mengapa prinsip kepercayaan kepada Tuhan diberi keutamaan dalam rukun negara? Okay. So, ini sangat penting, right? Why? Okay, why? Itu sangat penting, right? Okay, sebab apa? Sebab agama tu penting dalam sebagai panduan hidup manusia. Ya, betul tak? Okay, siapa yang tak ada agama, right? Cerita dia. Okay, so kalau yang agama ni, okay, jadikan kita sebagai manusia yang berperibadi mulia, masyarakat, bentuk masyarakat yang harmoni, hidup saling menghormati, toleransi, ya. Islam sebagai agama persetuan, tapi agama lain boleh diamalkan dengan aman, tenteram, bebas, ya. Itu maksudnya. Kenapa kepercayaan kepada Tuhan? Right? Okay. So, soalan ni sangat popular. Korang ya, kena fahamkan. InsyaAllah. Alright. Okay. Now, kita pergi kepada ni dia. Soalan ni pun sangat popular dalam trial baru-baru ini. Ya. Jelaskan matlamat pembentukan rukun negara. Okay. Matlamat pembentukan rukun negara. So, okay, kemudian korang pergi pada matlamat dia ada 5 ya, matlamatnya ada 5, korang ingat satu fakta perayaan. Okay, yang pertama, matlamat pertama adalah untuk mewujudkan, melahirkan masyarakat yang demokratik. Okey, demokratik. Okey, kalau demokratik tu maksudnya apa? Okey, demokratik tu maksudnya apa? Okey, demokratik maksudnya yang mempunyai kebebasan hak asasi, okay, tapi terbatas dalam perlembagaan, dengan kebenaran perlembagaan kita. Kita demokratik, kita ada kebebasan tapi kebebasan kita tu mutlak, bukan mutlak. Malam tadi kan cikgu kita dah topik itu kebebasan sebelum ni ya, topik dalam bab 3 ya. Alright. Okey, kemudian kita pergi pada untuk mewujudkan negara bersatu. Kalau negara bersatu, kata kuncinya ialah perpaduan, okey? Perpaduan, setia, cintakan negara. Ingat yang tu je. Kalau masyarakat adil, kata kuncinya apa? Kata kuncinya peluang yang sama. Okay, peluang yang sama menikmati kekayaan negara. Okey, itu maksudnya. Okey, adil. So, kalau tak adil lah kalau ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi dia depend pada individu tersendiri. Kalau malas kerja, nak kaya macam mana? Nak hidup macam mana? Right? Okey, right. So yang keempat ialah masyarakat progresif. Progresif itu maksudnya ialah masyarakat yang
sentiasa bergerak untuk kemajuan. Tak kisahlah pada diri dia ke, pada keluarga dia ke, pada negara ke, dia maksudnya bersaing, ya. Tu, ya. Right. Okey, maksud progresif ni arus. Kalau zaman moden sekarang kita ikut kemajuan sains teknologi. Tu dia. Okey. Right. Kemudian yang last sekali, masyarakat yang liberal. Masyarakat liberal tu maksudnya ialah masyarakat yang bebas mengamalkan agama, adat resam, kebudayaan masing-masing. Okey, tetapi kita liberal tapi paksi utama kita ialah Islam agama rasmi. Okey, masyarakat liberal ini adalah masyarakat kalau di Indonesia dia lain, ya. Ini adalah dia punya yang pertama, ya. Tapi kita ada agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tapi agama lain bebas diamalkan. Okey, ada resam lain, kebudayaan lain dan sebagainya. Alright. Rukun negara mempunyai 5 prinsip dan etik. Jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Okey, ini juga yang paling panas dalam trial baru-baru ini. Apa maksud kepercayaan kepada Tuhan? Ha, inilah dia. Okey, panduan hidup, right? Agama rasmi, agama lain boleh diamalkan, menghormati, bertoleransi. Itu kata kunci dia, keharmoni kaum, right? Kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Kenapa kita letakkan kepercayaan kepada Tuhan bukannya kepercayaan kepada Allah? Sebabnya negara kita ada pelbagai kaum. So kita sebab kita ada yang ni. Okey, walaupun kita amalkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Itu maksudnya begitu. Right? Okey, yang kedua, apa yang korang faham dengan prinsip yang kedua? Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara dia lebih kepada ciri patriotisme lah. Okay? Ciri patriotisme. Semangat cintakan negara. Okay? Menghormati pemimpin. Okay? Itu contoh dia. Menghormati raja perlembagaan. Okay, contoh. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Bacalah ya. Encik Gadi tak boleh nak panjang-panjang yang ni. Kita nak pergi pada 48. Okey, seterusnya langkah-langkah kerajaan bukan perpaduan. Okey, so korang boleh bacalah soalan nombor 6 ni. Okey, kemudian kita pergi pada habis bab 7. Okey, so Encik Gadi teruskan dengan bab 8. Okey guys, bab 8 adalah bab yang paling panas. Cik Gadis tak nak go through semua bab 8 ni. Cik Gadis hanya akan pergi pada topik yang mengikut insting Cik Gadis yang sangat popular. Right, yang sangat popular. Okay. So, untuk bab 8 ni dia lebih kepada ekonomi. Bab kata Cik Gadis tadi kalau ekonomi, kata kunci perkataannya adalah makmur. Okay, makmur. Kata kunci perkataan untuk bab 8 ekonomi ialah makmur. Okay, so apa yang fokus pada malam ini hanyalah tentang DPN. Okay, sebab DPN adalah topik yang sangat panas, right? Yang sangat panas. Okay, so kita teruskan dengan DPN. Kita ada dua topik saja, iaitu DEB dengan DPN. Okay, untuk maklumat korang dalam sejarah latar belakang pembentukan dua ini, DEB adalah dasar ekonomi baru yang kita buat, yang kita bentuk selepas negara kita merdeka, right? So kita nak basmi kemiskinan dan sebagainya tu. Okay, DEB dengan DPN ni dia adik-beradik, ya, adik-beradik. So DEB dia habis hingga 1970. Lepas 70, barulah DPN ambil alih. Brand barulah tu maksudnya. Sebab negara kita dah maju, dah makin membangun, okay? Makin ke depan, itu maksudnya, alright? Okay, so DEB, dia dibentuk, sejarah dibentuk, cegah di DEB ni, ni jaya sepintas lalu, strategi dia ialah serampang dua mata maksudnya untuk perpaduan dan juga untuk basmi kemiskinan, ya? Yeah? Okay, untuk susun semula masyarakat supaya seimbang dan sebagainya. Itu je dasar DEB, sama juga lebih kurang dengan DPN, right? Okay, so seterusnya ialah kita pergi pada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Buktikan penyataan tersebut adalah untuk basmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat
So, untuk yang pertama sekali, fokus DEB pada peringkat awal adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, terutamanya di kawasan luar bandar, ya. So, korang bacalah sepindah terlalu yang ada sebab topik ni mudah, okay, DEB ni, right? Kemudian, melancarkan buku hijau, okay, apa maksud buku hijau? Soalan objektif selalu tanya ni. Di rancangan buku hijau dalam dasar ekonomi baru. Kalau dasar hijau lebih kepada pertanian, right? Ingat tu. Kalau buku merah yang kita belajar sebelum ni, buku merah apa? Korang? Ah, siapa nak jawab? Cuba type kat situ sikit. Ataupun jawab terus. Senyap je korang ni. Hello? Hello? Buku merah dia lebih kepada rekod pemantauan kemudahan asas negara. Okey, pembangunan negara. Betul lah tu. Alright, okey. So, okey, now agensi yang terlibat, kita ada Lembaga Ikan Malaysia, kita ada Peladang, kita ada Bernas, okey, kita ada RISDA, kita ada FELDA. Okey, baca FELDA. Kita ada apa dia? Kejora, Ketengah, Dara, Kesedar, Udar, okay, semua benda tu dia itu adalah antara agensi yang terlibat semasa dasar ekonomi baru. Fokus utama mereka adalah untuk membantu rakyat luar bandar ke meningkatkan taraf hidup, right? Okay. So seterusnya dari segi modal, ini bisnes lah sikit ya, yang ada knowledge tentang perdagangan, perindustrian, okey, kita ada ENB, ESN, ESB, Cikgu Adis, ahli ESB. Hari tu dapat tak banyak lah, ya, tapi bolehlah nak hidup, right? Okey, so, contoh lagi ialah tentang pendapatan industri. Contohnya Ramli Food, okey, Ramli Food, okey, adalah salah satu contoh meningkatkan taraf hidup rakyat, okey, melalui pendapatan industri, ya, pembangunan industri negara. Okey, yang makanan lah utamanya, ya. Okey, so kerja mahir, sebab tu kita ada sekolah-sekolah kemahiran, ada vocational, politeknik, teknik dan sebagainya. Itu untuk melahirkan pendidikan, apa, melahirkan tenaga kerja mahir untuk negara. Okey, FELDA. FELDA ada satu negeri yang keluarkan trial baru-baru ini, ada satu negeri yang keluarkan tentang FELDA. Korang bacalah sikit tentang FELDA. Okey. IKS, okey, korang fahamkan IKS tu apa? Okey. Kemudian yang Cikgu Adi nak fokus ialah yang 8.3 ni. 8.3 ni DPN, ya. Korang kita fokus DPN. Mengapa DPN dibentuk? Okey, dia bentuk, kalau awak tengok kat sini, ialah dia hasil daripada kesinambungan dasar ekonomi baru. So, strategi dia adalah untuk lebih ke depan. Dia, kali ini dia libatkan pihak swasta lagi, ya. Program tanaman semula, sains teknologi, pemilikan saham Bumi Putra, okey, pendidikan, okey, banyaklah strategi yang di yang dilaksanakan. Kalau orang ingat 2-3 pun cukup dah lah, yang paling mudah, okey, pembangunan tanpa mengabaikan alam sekitar, okey, right. So dari segi pelaksanaan dia, okey, bagaimanakah dasar tersebut diselanakan, okey, bagaimanakah, okey, dia nak apa, basmi kemiskinan, dia nak susun semula masyarakat. So korang bacalah yang di sepintas lalu, ya, yeah. Okey, usaha yang pelaksanaan dia, ya, dasar pelaksanaan dia. Okey, kemudian untuk menyusun semula modal saham, korang ingat beberapa saja cukuplah, ya. Topik DPN ni sebenarnya kalau korang tak baca memang korang tak boleh jawab. Okey. Kalau dia keluar dalam essay, no problem, awak boleh tinggalkan kalau dia keluarlah. Tapi kalau mengikut trial negeri baru-baru ini, DPN adalah ranking list yang pertama. Okey, paling banyak negeri trial negeri keluarkan topik ini. Okey. So, kalau ikut insting Cikgu Adis pun, DPN juga merupakan salah satu topik panas lah. Okey, kalau ikut firasat Cikgu Adis, right?
Kemudian membangunkan wilayah, okey, membangunkan wilayah, peranan Mardi, okey. Kemudian kita pergi mengapa kerajaan memberi penekanan kepada DPN? Ni dia. 10 ni cikgu Ali bagi, korang ingatlah berapa mengapa DPN diberi tumpuan. Okey, yang pertama basmi kemiskinan, pengagihan kekayaan yang adil, menyusun masyarakat, pembangunan seimbang, menyatu padukan rakyat, banyaklah. Okey. So korang boleh masukkan mana-mana ya. Okey, kemudian usaha untuk mengatasi kadar kemiskinan negara, memperbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan, tambah pendapatan isi rumah, wujudkan kawasan industri, banyak peluang dia ni, 10 cikgu Ali bagi kat sini. Membuka kawasan pertanian baru, memajukan pertanian, okay. Subsidi, subsidi itu maksudnya bukan subsidi ini, subsidi pertanian lah, ya. Okay, kepada petani dan juga nelayan, right. Kemudian latihan industri dan juga ada ILP, MARA, kemahiran, ya. Kemahiran adalah untuk menambah education petani itu, jadi petani modern, yeah, yang berilmu. Okey, pencapaian. Kita tengok pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Kita tengok. Ini pun topik panas juga ni, pencapaian, ya. Topik pencapaian, tapi dia selalu tanya pencapaian DPN lah. Okey. So, kita tengok. Kita tengok dari aspek sosial, dari aspek sosial, kemiskinan menurun. Okey. Apa bukti dia? Okey, menurun, berjaya buka peluang pekerjaan yang banyak, tambah isi pendapatan, tambah naik kemudahan awam, tingkat jentera hidup rakyat, kadar pengangguran berkurang. So, kita tak boleh nak hapuskan kemiskinan 100%. Kita tak boleh hapuskan kadar pengangguran negara kita 100%. Kita boleh kurangkan. Okey, sebab bila perkara semua benda kalau melibatkan attitude seseorang, dia agak sukar untuk diubah. Okay, so attitude manusia sukar diubah, ya, yeah? Tu dia. Okay, right. Kemudian kita pergi yang kedua dari segi aspek sosial adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat dari segi kesihatan dia, pendidikan dia, keperluan asas dia. Okay, infrastruktur, contohnya hospital, klinik, ya. Yeah? Itu meningkatkan kualiti hidup, right? Okey, kenapa benda ni sangat penting kepada sesebuah negara seperti Malaysia? Sebab bila rakyat sihat, secara tak langsung dia boleh menjadi apa? Boleh menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara, itu maksudnya lah. Okey, kemudian yang ketiga ialah kemunculan golongan pertengahan. Golongan pertengahan ini ialah golongan yang sudah ada pendidikan yang kukuh, golongan profesional, yang bergaji tinggi dan sebagainya, right? So mereka sudah ada contohnya terlibat dalam industri, terlibat dalam perdagangan, terlibat dalam banking, right? Okay, semua benda itulah, ya, yeah? Golongan-golongan yang kaya lah, okay, itu maksudnya. Right, kemudian melahirkan masyarakat perdagangan. Ni dia. Okay, kita ada tokoh-tokoh korporat seperti Muhammad Tan Sri, Muhammad Effendi Nawawi, yang korang kenal ni, yang Ambang ni kan, Tan Sri Azman Hashim, right? Okay, ni yang paling yang kita kenal ni, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, ya. Kalau Tan Sri Azman Hashim ni dia lebih kepada apa? Bank, right? Bank. Kalau Tan Sri Syed Mokhtar ni dia lebih kepada apa? Perdagangan, apa, perniagaan, ya. Kalau Tan Sri Mustafa Kamal dia lebih kepada rumah, okey. Kita panggil apa? Hartanah, hartanah, ya. Okey. So seterusnya membangunkan pendidikan sangat penting. Ni banyak ni markah ni kalau korang ni, ya. Okay, ingat fakta, satu fakta, satu huraian aja. Membangunkan pendidikan. Okey, dia ada bidang pelbagai-bagai bidang lah. Okey, dia ada pendidikan kerajaan, pendidikan swasta, ya. Itu dia. Okey, kemudian sebab tu pendidikan dalam negara kita sangat penting. Kalau rakyat ramai tapi tak ada pendidikan, tak menyumbang juga. Right? Okey,
So kita nak rakyat kita mempunyai pendidikan. Okay? Sebab tu di Malaysia, pendidikan dari peringkat rendah sampai menengah adalah wajib. Dan seperti mana yang Cik Baris berikan sebelum ini, bahawa ibu bapa yang tak menghantar anak sekolah pada menengah rendah atau sekolah rendah atau sekolah menengah boleh dikenakan tindakan undang-undang, ya. Lu korang jangan main-main, right? Okay. So, memodernkan sistem pengangkutan dan perhubungan, okay. Modernkan pengangkutan awam, okay. Tengok sekarang ni kan, pengangkutan awam kita bagus, ya. Cuma orang yang tak pernah naik pengangkutan awam tu kata tak bagus. Okay, cuba naik. Okay je. Alright. Alright, seterusnya kita pergi pada perkembangan wilayah. Ada bandar baru, Felda Jengke. Okay. Bandar Tun Razak. Encik Bari baru balik dari Bandar Tun Razak. Bukan Bandar Tun Razak KL ni, Bandar Tun Razak yang Jengke Pahang tu. Okay. Awak ingat sini je Bandar Tun Razak. Okay. Right, kemudian kita ada keperkhidmatan, pos, hospital, bank, semua benda lah banyak ya yang dah moden maju sekarang ni semuanya untuk rakyat. Okey, dari aspek ekonomi pula kita ada industri berteknologi moden ya, tinggi ya, berteknologi tinggi, ada instrumen berat, ada highcom, kita ada kenderaan sendiri dan sebagainya. Kita ada pelabuhan yang bagus ya dan sebagainya. Okey. Right, kemudian kita ada kawasan perindustrian baru ya. Perindustrian baru, korang boleh tengok yang ini. Okay. Right. Kita ada zon perindustrian bebas. Ini semua berkaitan dengan perdagangan lah. Okay. Kemudian kita ada kenderaan buatan Malaysia. Ni tengok ni. Kenderaan buatan Malaysia. Okay. Kita ada Proton, Pero 2, Modenas. Modenas ni lebih kepada motor sikal kan. Right. Okay. So bagaimana pelibatan rakyat menyumbang ke arah pembangunan negara? Ni kalau soalan tanya ni. Bagaimanakah anda menyumbang ke arah pembangunan negara? Okay. So yang pertama kali, kuasai ilmu lah. Macam mana nak menyumbang pada negara sedangkan awak sendiri pun tak ada ilmu. Okay. Right. Yang kedua, menjadi masyarakat kelas pertama. Okay. Kelas pertama tu maksudnya yang educated lah. Okay. Educated. Sekurang-kurangnya ada pendidikan. Okay. Nak jadi toke kaya sekalipun, toke balak sekalipun kena ada education. Nak jadi influencer pun kena ada education. Ini nak jadi influencer, banyak influencer kata tak payah sekolah tinggi-tinggi. Kau rasa nak bercakap tu, ya, orang dah tahu dah engkau tu berpendidikan ataupun tidak. Okey, cara kita bercakap tu melambangkan diri kita, education kita tu di mana. Okey, kita bercakap pula entah apa-apa dia bercakapnya kan. Right? Itu pun penting sebab tu pendidikan tu sangat penting. Okay. Kemudian kita ada inovasi. Okay. Kita ada tenaga mahir profesional. Okay. Kita ada perniagaan antarabangsa. Menjunjung konsep perlembagaan. Raja berperlembagaan. Taat undang-undang. Setia negara. Ini semua adalah menyumbang ke arah pembangunan negara. Okay. Menyumbang ke arah pembangunan negara. Okay. So, itu saja pada malam ini topik dia. Okay. So, apa yang sangat penting pada malam ini? Ada soalan nak tanya korang? Ada soalan nak tanya? Okay. Ada soalan? Tak ada. Lili Shina kata tak ada. Okay. So, Cikgu Aris tutup ni dulu. Nanti kita bersemuka bicara. So, korang cikgu open pada korang. Apa yang nak ditanya? Okay. Right. Untuk bab 7 dan bab 8 ni, okay, bab 7 dengan bab 8 ni yang paling panas ialah tentang bahasa Melayu dan kebudayaan lah. Okay, bahasa Melayu dan kebudayaan. Okay, tapi kalau dia tak keluar bab 7 ni, mungkin dia keluar bab 8 DPN. DPN sangat panas ya, DPN. Okey, terutamanya latar belakang. Okey, itu dia. Latar belakang, matlamat, strategi, langkah dan pencapaian. Tiga ni ya, tiga ni sangat penting korang ya. So, fokus lebih topik-topik yang berkenaan. Okay, baca lebih. Siapa yang nak jawab yang dia confirm keluar ya. Tajuk 14 ni confirm keluar satu soalan. So, tapi kita tak tahu mana yang fokus lah. Okay.
So, topik-topik yang Cikgu Ali bincangkan tadi tu boleh baca okay, sepintas lalu. Okay, siapa ada soalan? Okay, kita ada soalan daripada Nordina Shafia Salahuddin. Cikgu, soalan kebat yang petikan tu kena jawab dia cara senangnya. Aduh, tu dia. Sebab lain cikgu bila tanya lain cara, saya confused. Okay. Soalan kebat yang petikan tu kurang. Nurdina dan anak-anak cikgu yang lain. Nak jawab soalan petikan tu, dia lebih kurang sama je dengan rumusan bahasa Melayu tu. Yang pertama sekali, korang kenal pasti soalan dia, dia nak apa. Kemudian markah. Okay. Soalan kebat petikan tu, tengok petikan tu, ya, sama ada 8 markah dia dua tugasan ataupun satu tugasan. Okey, tengok. Kalau 4 markah biasanya satu tugas saja. Biasanya ambil je dari petikan tu, tapi tak boleh ambil terus menerus dari petikan tu. Kalau awak salin 100%, awak tak akan dapat markah yang cantik. Alright? Okey, cara nak buat ialah, cara nak jawab soalan petikan ialah ambil petikan itu mengikut markah. Kalau 4 markah, maksudnya 4 markah dari petikan tu. Okey, dari petikan tu garis, kemudian awak sambungkan dia, gunakan penanda wacana, gunakan kata hubung, masukkan sikit-sikit ayat awak. Huraian awak sikit kalau ada. Okey, ini untuk mereka yang mahir lah. Kalau anda yang tak mahir, awak just line mana yang penting, fakta-fakta yang penting. Kemudian awak cantum menggunakan kata hubung dengan cara awak sendiri. Jangan salin 100%. Okey, awak ubah ayat dia sikit. Okey, jelas ya? Nordina, dah faham dah? Okey. Ah ya, betul. Okey. Kadang-kadang dia isu tersurat tersirat ni dia lebih kepada message, ya. Kalau nak masukkan yang paling cantik tersurat tersirat tu. Tersirat tu maksudnya goreng lah. Okey, yang tersurat tu yang garis tu. Sebab tu Cikgu Adis kata campur dengan ayat sendiri. Itu idea yang tersirat lah. Okey. Itu paling cantik, ya. Paling cantik itu. Okey. Ada huraian sikit. Okey, kita pergi pada soalan cikgu. Untuk soalan sejauh manakah pencapaian deep itu menjeriti soalan dia selalu satu aspek, satu fakta ke? Okey, kalau pencapaian, awak fokus kepada pencapaian lah. Kalau pencapaian dari segi apa? Korang nak bincang dari kemiskinan ke mampu apa-apa, korang berjaya atau tidak yang tu? Pencapaian tu, bagaimana pencapaian dia? Okey, pencapaian ni sama ada, biasanya pencapaian ni lebih kepada kejayaan lah. Okey, lebih kepada kejayaan. Satu aspek, satu fakta, satu huraian enough ready. Okey, tapi kalau awak bagi huraian lebih, lagi cantik. Okey, seterusnya, maksudnya isu tersurat, isi tersurat dan isi tersirat. Ya, yeah. Kadang-kadang ada orang yang mahir, dia isi tersirat tu tak perlu panjang, dia sebagai idea yang untuk melengkapkan ayat yang tersurat tu. Okey, awak bagilah sikit. Contohnya, Malaysia merdeka hasil daripada perjuangan semua kaum, contoh. Okey, awak bagilah macam mana, urailah sikit macam mana, macam tu. Okey. Right, cikgu, kebat boleh ke kalau kita masukkan fakta yang ada dalam buku teks? No problem. Kebat dia boleh jawapan mana-mana munasabah. Mana-mana munasabah maksudnya logik akal boleh diterima. Sama ada dari fikiran awak sendiri ataupun yang memang ada dalam buku teks. Tak ada masalah. Okay, boleh masuk. Sebab tu dia kata munasabah. Okay. Right, seterusnya Nurul Farhana tanya, kalau esei kan cikgu nak buat kebat dulu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab tu sebenarnya bila jawab soalan esei, korang tulis satu soalan, sub soalan satu muka surat. Contohnya 5A satu muka surat, 5B satu muka surat, 5C satu muka surat. That's why bila awak buat macam tu, awak boleh mula dulu yang mana-mana. Nampak tak idea tu? Okay.
Tak apa, ada ruangan banyak pun. Okay? Tak apa. Okay? Right. Macam tu ya. 5A, 1 muka surat. 5B muka surat lain, 5C muka surat lain. So, awak boleh guna nak jawab mana-mana dulu. Okay. So, cikgu any ramalan? Tadi cikgu ada dah bagi tahu dah kan? Tak boleh, dah lah ulang. Okay, kalau nak tahu, kena tunggu 28 hari bulan. Okay, 28 hari bulan nanti, Cikgu Adis akan beri buat conclusion lah dari bab sampai bab 20. Okay, right. Now, seterusnya soalan apa? Okay, Cikgu, inference dalam essay tu wajib ke dan macam mana nak tulis? Guys, korang, inference hanya untuk kebat sahaja, right? Inference, jawapan untuk kebat saja. Untuk soalan fakta tak perlu inference. Fakta hanya perlu fakta saja ataupun fakta huraian, fakta ayat lengkap ataupun fakta huraian ataupun fakta huraian contoh. Depend pada soalan. Tapi kalau fakta huraian contoh inference hanya untuk kebat saja. Okay? Right. Okay, lagi soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tanya. Cikgu, macam mana hafal huraian? Okey, huraian jangan hafal ya, Anjugam. Huraian jangan hafal. Awak hafal, awak faham fakta. Bila awak faham fakta secara tak langsung, awak boleh menghurai. Huraian itu boleh menggunakan ayat awak sendiri. Contoh dia. Matlamat rukun negara adalah mewujudkan negara bersatu. Itu fakta. Negara bersatu. Apa maksud negara bersatu? Oh, negara bersatu maksudnya semua rakyat hidup bersatu padu. Ah, itu huraian dia. Okey? Huraian dia. So, faham maksud dia? Okey? Anju? Okey. So, itu cara kita memahami. Okey. So, how to quickly memorize facts. Alright. Itu sebenarnya depend pada cara awak mengingat fakta. Okey, Lara? So, cara awak mengingat fakta itu yang baik. Sebab tu Cikgu Adis kata, satu topik just 5 fakta only. Satu topik 5 fakta saja sudah dapat 8 markah dalam tangan. Okey, bila ada huraian. Okey. So, dalam grup Cikgu Adis tu, Cikgu Adis dah forward nota ringkas 20 bab dalam 3 muka surat info saja. Okay, so korang boleh print out yang tu. Fokus je. Itu adalah antara tajuk-tajuk fokus yang ada tahun ini. So senang tu ingat. Right, Lara? Just ambil nota dalam buku Cikgu Adis. Right. Dalam grup Cikgu Adis lah kan ada. Korang ni bukan ahli grup Cikgu Adis. Okay, korang siapa yang grup Cikgu Adis, tolong berikan link dekat chat. Okay, so lagi, cikgu grade sejarah 2023 turun ke? Tak ada turun lah. Okay, so turun ke? Kalau turun ke mana? 10 markah dah lulus. Ya Allah, okay. Nak dapat ke mana dalam grup Cikgu Adis? Tu. Shazmina, thank you very much. Alright, Shazmina dah bagi dah. Okay, awak just click je. Tolong pastikan nama betul dah. Kalau nama tak betul, Cikgu Adis remove tanda. Okay. So, macam mana nak masuk grup Cikgu Adis? Dah dapat dah semua. Kemudian cikgu saya baru masuk grup tu, so tak dapat. Okay. So, kawan-kawan tolong forward balik nota ringkas tu. Nota ringkas tu bantu kawan-kawan yang lain ya. Okay. Tolong nama. Tuan PM Sans. Ini Cikgu Adis. Jadi Cikgu Adis remove ya. Okay. So, nama yang betul lah masuk grup. Okay, jangan nama yang bukan-bukan. Tolong tukar nama korang masing-masing dalam grup Cikgu Adis sebelum Cikgu Adis remove anda. Okay. Right, tukar nama tu. Okay, so kalau tak ada soalan, Cikgu Adis teruskan dengan apa? thank you Nodina. Okay, Nodina dah forward nota pocket tu. Okay. Thank you. Okay, boleh bantu korang sikit yang itulah. Nota ringkas dari Cikgu Rumaizah. Okay, thanks to Cikgu Rumaizah ya, sebab bantu buat nota ringkas ni supaya dia mengandungi topik-topik panas dalam ringkas saja sikit. Bolehlah
ya, untuk korang tengok di saat-saat akhir sebelum masuk dewan peperiksaan. Okey, boleh bantu korang. Okey, kalau tak ada, tak ada ya. Kalau tak ada, Cikgu Adi stop kat sini ya. Kalau tak ada, okey, tolong angkat tangan ke, bagi love ke, bagi signal macam ni ke. Oh, ada lagi. Cikgu, macam mana nak jawab kalau dia tanya sejauh manakah pilihan raya penting dalam negara kita? Soalan sejauh manakah, bagaimanakah, apakah, sama saja jawapan dia. Okey? Sama saja. Sejauh manakah tu untuk perbincangan lebih detail lah sebenarnya. Right? Pilihan raya penting. Kenapa pilihan raya penting? Sebab kita nak pilih pemimpin berwibawa. Kenapa pemimpin berwibawa tu perlu dipilih dengan betul? Sebab negara memerlukan pemimpin yang bijaksana, berwawasan dan sebagainya. Barulah negara kita boleh maju tanpa ada masalah lain. Itu maksudnya sejauh manakah. Lebih detail. Okay, lebih detail. Right? Okay, kenapa kita perlu pemimpin berwibawa? Okay, maksud contohnya. Kenapa pilih pemimpin yang berwibawa? Okay, so itu contoh jawapannya. Okay, Kai. Right? Okay. Kemudian, ada cantik semua dah. Okay. Nanti, pada 28 hari bulan, Cikgu Adis akan bukakan anything. Sebab Cikgu Adis akan berikan teknik sikit. Kemudian kita fokus pada topik-topik panas. Okay. So, thank you very much everyone. Mungkin cikgu juga ada dekat dalam sini. Thank you very much semua kerana sudi bersama dengan Cikgu Adis. Alright. Pada malam besok kita pergi pada tajuk yang terakhir, iaitu tajuk 15 bab 9 dan 40, sangat penting besok. Dan siapa yang dapat tengok pada malam ini, awak boleh pergi pada YouTube channel Cikgu Adis. Jangan lupa tolong subscribe YouTube channel Cikgu Adis ya. Tolong subscribe. Thank you very much. Bye. Jumpa lagi malam esok. Thank you very much. Okay. Right. Kita jumpa malam besok. Okay. Bye-bye. See you. Bye.